Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu Nita akan membuat ayam ungkep kuah tom yam. Bahannya di sini adalah 5 buah ayam ungkep, 5 potong ayam ungkep, lalu buncis 10 buah yang diiris serong, tomat 7 buah, tomat kecil, lalu di sini ada 4 buah serai yang dikeprek, 7 buah daun jeruk, lalu 2 ruas jahe, 2 ruas lengkuas, dan 20 buah rawit, bawang putih 4 siung, 10 siung bawang merah, dan 2 sendok makan cabai halus. Lalu di sini ada minyak wijen, nanti kita butuh 3 sendok. Kita butuh 3 sendok makan. Lalu di sini ada minyak ikan, kecap ikan, butuh 4 sendok makan. Di sini ada saus tiram 1 sendok makan, garam 1 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, dan kaldu jamur 1 sendok makan. Panaskan minyak, lalu kita masukkan, kita tumis sampai harum. Setelah harum, kita masukkan cabai merah giling, ya, sendok makan. Masukkan serai, daun jeruk, dan air. Setelah mendidih, masukkan ayam. Masukkan garam. Setelah mendidih, kita masukkan kecap ikan, kira-kira 3 sendok makan. Tuh, 2 3 dan 3 sendok makan minyak wijen. 1 2 3 Lalu kita masukkan tomat. Dan juga rawit. Setelah mendidih, terakhir kita masukkan buncis yang dipotong serai. Setelah dimasukkan, kita tunggu sampai buncisnya layu, lalu kita hidangkan. Selamat mencoba.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.